Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, Babe update perkembangan pak coy yang 6 hari yang lalu ya, yang video cara menanam pak coy. Nah, ini setelah 6 hari ya ditanam dari biji sudah tumbuh ya. Ada 5 cup ya waktu itu, 1 2 3 4 5. Nah, kemarin juga kan ada contohnya ya. Babe kasih contoh. Nah, yang contohnya sendiri sudah tumbuh daun yang ketiga ya, yang keempatnya masih kecil. Nih. Jadi ini 5 cup nih yang sudah tumbuh ya. Dan Babe akan tunjukkan bagaimana caranya menyirami. Jadi enggak langsung dituang, misalnya ngambil air terus dituang di sininya. Tapi harus menggunakan hand spray ya. Jadi misalnya kayak gini, semprotin aja ya. Itu cara menyiraminya Babe. Jadi dia biar lebih air yang keluar juga nggak kebanyakan ya, karena jangan terlalu lembab. Terus yang kedua juga, ini kan batangnya rapuh ya. Jadi pak choy itu salah satu tanaman yang rapuh kalau masih kecil ya batangnya. Jadi kalau misalnya kebanyakan airnya ya, bisa-bisa dari debit air yang tinggi itu, misalnya kita nyiramin debit airnya tinggi bisa patah gitu. Nah itu, nah kenapa terus Babe ya langsung ditanam di sini? Yang pertama kan karena skala kecil ya, jadi nggak bikin sebaran, langsung tanam di sini. Yang kedua juga jadi Babe nggak usah mindah-mindahin, jadi udah langsung di sini aja terus sampai nanti gede ya. Nanti sampai panennya sekitar 26-30 hari lah ya. Nah kira-kira seperti itu ya, kalau baru menanam pak choy itu cara menyiramnya kira-kira pakai hand spray aja pelan-pelan setiap pagi dan sore. Seperti ini lah ya. Alhamdulillah sih kelihatan segar ya. Semoga ini, semoga ya, nggak habis lagi nanti dimakan hama ya. Hamanya ya kayak kemarin itu ya ulat bumi gitu. Tapi mestinya sih enggak ya, insya Allah. Oke, mungkin itu saja ya update perkembangan pak coy sekaligus bagaimana cara praktis menyiraminya ketika pak coy masih kecil ya. Tinggal disemprot aja ya, jangan dituangkan air banyak langsung di sini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.